KRII Gusti Ngurah Rai adalah salah satu kapal perang milik TNI Angkatan Laut Indonesia. Ini adalah kapal perang tipe kapal perusak atau destroyer yang dinamai sesuai dengan nama seorang pahlawan nasional Indonesia, Ki Gusti Ngurah Rai, yang dikenal atas peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang KRII Gusti Ngurah Rai. KRII Gusti Ngurah Rai merupakan kapal perang yang memiliki panjang sekitar 138 meter dan lebar sekitar 16 meter. Kapal ini memiliki berat penuh sekitar 3.200 ton. Kapal perusak seperti KRII Gusti Ngurah Rai biasanya dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam, rudal permukaan ke udara, dan torpedo. Persenjataan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi kapal dan pembaruan teknologi. Kapal perang modern seperti ini dilengkapi dengan berbagai sistem elektronik yang canggih, termasuk radar, sonar, dan sistem pertahanan udara. Kapal ini dinamai sesuai dengan I. Gusti Ngurah Rai, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama selama agresi militer Belanda. Kapal perusak seperti KRII Gusti Ngurah Rai memiliki beberapa peran utama, termasuk pertahanan udara, serangan permukaan terhadap target musuh, dan pelaksanaan tugas-tugas operasi laut lainnya. Kapal perang seperti KRII Gusti Ngurah Rai adalah aset penting dalam pertahanan laut suatu negara dan dapat digunakan dalam berbagai jenis operasi laut, termasuk pelindungan perairan nasional dan partisipasi dalam operasi lintas perairan internasional. KRI Raden Edi Martadinata adalah salah satu kapal perang milik TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal ini merupakan jenis kapal perusak atau destroyer dan merupakan bagian dari kelas Martadinata, yang dinamai sesuai dengan nama seorang pahlawan nasional Indonesia, Raden Edi Martadinata, yang dikenal atas pengabdiannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang KRI Raden Edi Martadinata. KRI Raden Edi Martadinata memiliki panjang sekitar 138 meter dan lebar sekitar 16 meter. Kapal ini memiliki berat penuh sekitar 3.400 ton. Kapal perusak seperti KRI Raden Edi Martadinata biasanya dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam, rudal permukaan ke udara, dan torpedo. Persenjataan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi kapal dan pembaruan teknologi. Kapal perang modern seperti ini dilengkapi dengan berbagai sistem elektronik yang canggih, termasuk radar, sonar, dan sistem pertahanan udara. Kapal ini dinamai sesuai dengan Raden Edi Martadinata, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama selama agresi militer Belanda. Kapal perusak seperti KRI Raden Edi Martadinata memiliki beberapa peran utama, termasuk pertahanan udara, serangan permukaan terhadap target musuh, dan pelaksanaan tugas-tugas operasi laut lainnya. Kapal perang seperti KRI Raden Edi Martadinata merupakan aset penting dalam pertahanan laut suatu negara dan dapat digunakan dalam berbagai jenis operasi laut, termasuk pelindungan perairan nasional dan partisipasi dalam operasi lintas perairan internasional.